tahu. Tengok pun dah sedap. Mestilah rasa dia lagi sedap. Kalau dia pun, janganlah sampai meleleh air liur. Kenapa bawa buku masakan? Kita kan puasa. Kan sekarang dah rasa nak makan? Semua ni salah Isan. Entah. Yelah. Salah aku. Isan. Minta maaf. Hai. Lambat ni kau, Mak In. Maaf, aku ada hal. Dua tiga durian mahal. Saya tahu itu hal. Tekut-tekut. Kau ada rahsia, ya, Mak In? Rahsia? Alah, nantilah aku bagi tahu. Turun! Turun cepat! Buat apa kat atas tu? Sini! Macam suara tu. Patutlah betul. Atu. Ambil kelapa tu. Cepat. Jangan risau. Torcik segera tahu membantu. Tarik. Sekali lagi. Apa yang jadi? Dekilnya. Apa tu? Ini yang Atuk bising-bising. Ingat apa? Bila Atuk belah beruk? Beruk ni kawan Atuk punya. Atuk pinjam untuk petik kelapa. Bulan Ramadan ni permintaan kelapa tinggi. Jadi Atuk pun nak jual lah kelapa. Patutlah banyak dalam raga tu. Boleh bagi sikit? Mak El nak jual. Ish, kau jual ayam dah lah. Alah. Bagus, Atuk. Kita orang doa, Atuk untung banyak. Betul. Nanti banyak duit raya kita, Atuk bagi. Terima kasih, Atuk. Sayang, Atuk. Duit raya. Saya dapat duit raya. Banyak. Puasa tak habis lagi. Sibuk raya. Dah, tolong kutip kelapa-kelapa ni. Masuk aku. Beruk ni. Wahai kelapa sakti. Air kelapa ni boleh minum kan? Boleh. Nak Atuk belah kan? Nak. Isan tak puasa. Lupa. Intan payung. Asal nampak makanan je. Semua lupa. Nak balik dah. Dua tiga ayam golek. Cantik Sing pun mau balik. Aku balik dulu. Dah lambat ni. Apa yang lambat? Habislah aku. Mak El! Muharram? Safar? Apa tu? Entah. Cepat angkat kelapa tu. Yelah. Atuk tengok. Turun pun. Ambil ni, bagi opa. Nak buat apa ni tu? Dah masak nanti. Papa majalah. Tata. Ipin, kenapa baring ni? Semayang cepat. Lepas tu pergi ngaji. Kelapa tu Atuk suruh masak. Lepas tu, faham-faham aje lah. Atuk yang kata.
aja. Budak-budak tu dah pergi ngaji ke? Hah? Entah. Nanti Ros tengok. Ha, bawa mangkuk tingkat tu sekali. Bagi Tok Dalang. Upin? Oh, Upin. Ipin? Ipin? Opa nampak. Kalau tak, dah batal puasa. Itulah, tidur lagi sampai senja. Langsung tak pergi mengaji. Ini semua salah akak tak kejut. Ha, salahkan orang pula. Memang akak tak nak kejut. Sebab kesian tengok kau berdua, tidur nyenyak betul. Ha, tengok ni. Tidur berdengkur sampai meleleh air liuk. Ramadan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkat dan rahmat Tuhan. Sepatutnya kita tingkatkan amalan harian agar dapat ganjaran berganda-ganda. Ini tidak. Mengaji terlepas, tidur berlebih-lebih, semuanya mengurangkan pahala. Sia-sia je puasa. Maaf, Opa. Maaf, Opa. Kita orang penat sangat sebab tolong Atuk tadi. Yalah. Mari tolong Opa. Dah nak berbuka ni. Nah. Allahu akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kerana-Mu aku berpuasa, dengan-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka. Dengan rahmat-Mu, ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Amin. Tak pernah baca panjang? Lagak pandailah tu. Kan bagus? Itulah amalan mulia. Dapat pahala lebih. Malam ni lepas terawih, ada ceramah. Jadi kita balik lewat sikit, ya? Baik, Opa. Kau berdua pun kena dengar. Jangan nak main. Baik, Kak. Baiklah sangat. Ceramah pasal apa? Pasal bulan Ramadan. Korang patut tahu apa istimewanya bulan Ramadan. Dan apa peristiwa yang berlaku dalam bulan ni. Dalam bulan pun ada benda berlaku? Ya. Dalam kalender Islam, setiap bulan Islam tu ada kelebihannya dan ada peristiwanya. Upin tahu. Apa aku tahu? Bulan Ramadan, kita puasa. Dan semua amalan baik diberikan ganjaran lebih. Oi, pandainya cucu-cucu Opa. Betul dia orang kata, Ros. Dah, cepat makan. Baik, Kak. Alunan Ramadan, bahagian 3. Hmm.
aku pergi berlatih nasyid. Ya, yeah, betul. Kau nyanyi nasyid? Haa. Agaklah. Korang mesti gelakkan aku. Dia tak ajak kita pun. Maklumlah, dah ada kawan baru. Betul-betul-betul. Siapa? Muharram dan Safa. Tak pernah dengar pun. Ini yang aku cari-cari. Ada nombor telefon. Mana kau dapat? Hari tu jatuh dari poket kau. Oh, sebenarnya ini sepupu aku. Dia orang yang ajak nyanyi nasyid. Aku datang ni nak minta tolong. Tolong apa? Kita makan dulu, nanti aku cerita. Ha, baca doa cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Terjemahan tak ada. Bacalah panjang-panjang sikit. Kan bagus? Ya Allah, berkatilah untuk kami apa yang engkau kurniakan kepada kami dan peliharalah kami dari azab neraka. Amin. Opa, Mail ajak kita orang masuk nasyid. Dia minta tolong sebab sepupu dia demam campak. Tak dapat masuk sama-sama. Tapi kita orang tak nak. Kenapa? Bulan puasa. Tak naklah nyanyi-nyanyi. Tak berkat. Apa cakap macam tu? Nasyid tu kan lagu puji-pujian pada Allah. Apa salahnya nyanyi? Bertambah pahala. Bulan Ramadan ni bulan kebaikan. Amalan kebaikan yang paling senang. Apa? Adalah tolong orang. Betul. Nampak? Upin, Ipin, tolong akak jap. Apa yang bising sangat kat luar tu? Assalamualaikum, Kak Ros. Waalaikumsalam. Alahai, comelnya semua. Kita orang kumpulan nasyid. Akan menyanyikan lagu. Mail, kita nak nyanyi lagu apa? Ada dua lagu. Tak pilih lagi. Nyanyilah lagu bulan-bulan Islam. Macam mana lagu dia? Saya tahu. Hai. Cuba nyanyikan. Dengarin ya. Muharram Safar. Sesanti pandai nyanyi. Kita ajak dia masuk kumpulan kita nak? Ya lo. Kenapa Susanti tak nyanyi sama-sama? Nak budak lelaki je. Ya kak? Muharram Safar Rabi. Jadi nama sepupu kau ikut bulan Islam lah ya? Ihsan, puasa! Apalah kau ni? Upin dan Ipin, rakam aksinya. Kau disenangi sampai jua.
kau tu dah sedia ke nak puasa? Mestilah dah. Cuba baca niat puasa. Niat. Ish. Lupalah tu. Bacalah. Aku ikut. Kawan-kawan, jom baca sama-sama. Nawaitu saumaladin an adai fardi syahri Ramadana hazihi sadati lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini, fardu ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Dah ingat dah. Niat untuk sebulan macam mana? Macam ni. Nawaitu sawma syahri Ramadana kullihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa keseluruhan pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Wah, Upin sama Ipin hebat. Selamat berpuasa. Bahagian 1. Ah, Ihsan, puasa! Terlupa. Sedap sangat tengok jajik minum. Oh. Terlupa tak apa. Tapi jangan selalu-selalu lupa. Ini semua salah jajik. Jangan nak salahkan orang. Ya, jangan cepat tergoda. Istighfar banyak-banyak. Minta maaf ya, jajik. It's okay. Cantiklah. Jajik! Mari kita berlatih! Beratur cepat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Kami kumpulan nasyid Iman akan mempersembahkan lagu bertajuk Bulan Islam Penuh Makna. Kelanda Islam bermula dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan trofi tu. Janganlah cemburu, Kak. Seronok tau bila menang. Lebih bermakna bila tahu kisah-kisah yang berlaku dalam bulan Islam tu. Terima kasih, Opah. Lain kali cerita lagi, ya. Sama-sama. Akak nak pergi bazar Ramadan. Siapa nak ikut? Sedap ayam ni.
Ya, apalah kau ni? Makan tu sopanlah sikit. Alah, kena sikit je. Lep je lah. Kau orang tahu apa nama kuih ni? Tahu, kuih cara. Jadi, makan kuih ni ada caranya. Macam ni. Kunyah jangan buka mulut. Jangan bercakap pun. Kalau kuihnya kecil, makan macam ni. Habis. Tak apa. Esok boleh beli lagi. Dah, makan cepat. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Pedang kau pula. Pucuk dia. Aku pula. Kau lah. Kau kan sebelah dia. Mana boleh? Patahlah sebayang aku. Gerak sikit je. Tak apa. Fizi, lipas! Mana? Mana? Bau kau! Bau kau! Mana semua orang? Dah habis bayar? Semalam kita orang tunggu kau nak main. Kenapa tak datang? Aku pergi kamu sebelah. Ada meriam buluh. Kebabum. Dia meletup kuat. Seronok dengar. Kau pun main sama? Aku tengok je. Takut nak main. Bahaya. Oh, jangan main meriam bulu. Bahaya. Opak kata silap hari bulan, hilang hujan. Hup. Selamat jadi aku. Tapi orang lain tu main, elok je. Hai, yang main tu semua orang-orang tua. Diorang pandai jaga diri. Jadi, kita budak-budak nak main apa? Yelah. Tak seronok lah macam ni. Teman-teman, kita bisa main kembang api. Apa benda? Yuk, malam ni kita main sama-sama. Saya suka, saya suka. Bunga api boleh main. Nak main bunga api. Tak jadi. Dah tu, pergi tukar baju dulu. Hmm?
Ah, nak buat? Ish, api ni. Duduk jauh-jauh. Korang tolong masukkan kuih dalam balang je. Jangan makan pula. Akak buat kuih apa ni? Kuih rose. Kuih rose? Kenapa nama dia kuih rose? Ada cerita ke? Ada? Alkisah. Dulu ada seorang gadis jelita bernama Rose yang suka sangat dengan bunga rose. Hari-hari dia petik, usap dan bau bunga rose yang harum. Tapi dia tak dapat nak merasainya. Dia tersangatlah sedih. Akak jangan nak ikut cerita. Ingat kita orang ni budak-budak ke? Eh, ini bukan cerita rekaan. Ni cerita betul-betul-betul. Ha, dengar ni. Gadis ni sangat pandai buat kuih. Jadi, dia penciptalah kuih ros yang bukan sahaja sedap, tapi juga cantik. Ish, kau ni, Rose. Suka sangat menakat budak. Mana dia, Opa? Namanya kuih Rose sebab bentuknya macam bunga rose. Tu aja. Haalah. Akak ni buat cerita je. Apalah akak ni? Dulu-dulu, nama kuih raya senang-senang je. Macam kuih sarang semut. Kenapa? Kerana rupanya macam sarang semut. Ha. Kenapa kuih kapit dipanggil begitu? Kerana buat dia kena kepit. Lagi kak? Kuih gunting pula. Bila buat kuih tu, digunting-gunting. Pandai. Nama kuih ni batang buruk. Kenapa eh? Ipin, kau suka makan kuih ni? Takkan kau tak tahu kenapa? Memang tak tahu. Aku suka makan je. Eh, dah malam. Pergi tidur. Opa pun tak tahu. Opa tahu. Lain kali Opa cerita. Baik, Opa. Termenung nampak? Apa yang Opah menungkan? Opah tengok suasana sunyi, gelap. Tak ada suasana raya. Tak meriah. Padahal dah nak raya. Kenapa kau tak pasang lampu pelita lagi? Tak ingatlah Opah. Lagipun tak payah kot. Kita pasang lampu kelip-kelip dekat rumah. Cukuplah. Sebenarnya malas kan? Mana adik-adik kau? Dah lambat ni. Upin! Ipin! Cepat! Tak ada juga. Mana kau letak? Entah. Tak ingat. Upin! Ipin! Alamak! Jom, jom. Akak dah marah tu. Cepat.
Lepas ni kita main bunga api ya. Aku tumpah yang sampunya. Dia ada bawa banyak. Ya ke? Sibuk je. Mana kau tahu? Aku tahulah. Tu dalam beg plastik. Eloklah tu. Aku memang tak pernah beli pun. Aku jual je. Aku tumpang sama. Aku dengan Ipin pun. Kita orang ada beli tadi. Tapi hilang pula. Tak tahu mana kita orang letak. Aku rasa mesti Kak Ros yang suruh. Alah, habislah bunga api aku. Pergi minta dekat Susanti lah. Dia kan ajak main sama. Mana dia? Tak ada pun. Entah. Atuk. Ha, dah habis makan? Dah. Alhamdulillah. Kemas cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atuk, kejap. Atuk, tadi kan masa nak datang sini, lampu jalan terpadam. Nah. Mesti kawan-kawan kita tak pergi surau. Jalan gelap. Diorang mesti datang punya. Kan dah janji nak main bunga api. Nak main apa? Tak ada apa-apa. Jangan jadikan gelap alasan. Dulu-dulu jalan kampung pun tak ada lampu. Tapi disebabkan banyak rumah pasal lampu pelita, jalan pun terang dan satu kampung bercahaya. Orang pun senang nak ke surau. Budak-budak akan main bunga api beramai-ramai. Orang tua akan mengawasi mereka sambil berkenalan dengan jiran-jiran. Wah, meriahnya. Mesti seronok kan hari raya waktu tu? Iya, seronok sangat. Tapi sekarang tengoklah. Satu lampu pelita pun tak pasang. Suram je. Betul apa yang opah kau cakap. Tak apa. Nanti kita mulakan misi. Pasal cerita. Allahu Akbar Allah. Opah. Keluarlah. Tengoklah ni. Barulah raya.